Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Wa anta taj'alul hazna sahlan idha syi'at. Allahumma faqihna fi dinik wa'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal amal wazidna ilman ya arhamar rahimin. Taib qala al-hafidh Abu al-Fida Ismail bin Umar bin Kathir rahimahullah fi ikhtisar ulumil hadith. Naam, sudah disebutkan contoh dari siapa? Ibnu Salah rahimahullahu ta'ala dalam pembahasan Ziyaratul Siqah. Hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu tentang zakat fitrah, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, atau kata Ibnu Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farada zakat al-fitri min Ramadan ala kulli hurrin aw abad dzakarin aw unsa minal muslimin. Nah, tambahan minal muslimin ini dari Imam Malik rahimahullahu taala, dan At-Tirmidzi mengatakan bahwa beliau tafarrud sebagai satu-satunya rawi yang thiqah menurut At-Tirmidzi yang meriwayatkan tambahan ini. Ada yang meriwayatkan yang lain seperti Umar Ibnu Nafi' dan Ad-Dhahhak Ibnu Utsman, ya. Namun dhabit keduanya tidak seperti Imam Malik. Ala kulli hal, ini sudah ada obrolan kemarin ataupun pembelaan dari siapa? Al-Iraqi rahimahullah terhadap Imam At-Tirmidzi yang dikritisi oleh Syekh Ahmad Syakir. Dikritisi oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala. 6. Dan intinya bahwa contoh ini syah untuk dijadikan misal untuk ziyaratul thiqah. Kemudian contoh yang kedua, qala rahimahullah, qala, yakni qala Ibnu Salah, wa min amsilati dzalika hadis. Contoh lain, hadis ju'ilat liyal ardu masjida wa tahura wa tahura. 6. Atau tahura ya di fathah. Seharusnya difat hadis ini masjidah wa tahura. 6. Tahura difat hatoknya bermana alat yang dipakai untuk bertoharah. Ini hadis ju'ilat liyal ardu masjidah wa tahura. 6. Tafarrada Abu Malik Sa'ad ibn Tariq al-Asyai biziyadati wa turbatuha. Iya, wa turbatuha yani wa ju'ilat liyal ardu wa turbatuha tahura. 6. Kata beliau di sini, Abu Malik Sa'ad ibn Tariq al-Asjai tafarada bihi an Rabi'i ibn Hirash an Hudzaifah radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam rawahu Muslimun wa Ibn Khuzaimah wa Abu Awana al-Isfirayini fi sihahihim fi min hadithihi, yani min hadithi Hudzaifah. Baik. Wa dzakara anna al-khilafa fil wasl wal irsal bikhilaf qawul ziyadat tsiqah. Nah, dan Ibnu Salah menyebutkan, ya, Ibnu Salah menyebutkan bahwa khilaf dalam masalah al-wasli wal irsal itu berbeda dengan pembahasan, ya, dengan pembahasan qabul ziyadat tsiqah. Nah, sudah kita sebutkan kemarin bahwasanya masalah khilaf antara al-wasl wal irsal, sebagian menyebutkan sanad secara lengkap dan sebagian menyebutkan sanad secara mursal, ini juga masuk dalam kategori ziyaratus thiqah. Karena ziyaratus thiqah tidak hanya terdapat pada matan saja, tapi juga terdapat pada sanad, bisa terjadi pada sanad. Ya, sebagaimana yang sudah berlalu kemarin di akhir pembahasan hadis mu'dal, ya, di akhir pembahasan mu'dal kemarin. Di akhir pembahasan mu'dal kemarin disebutkan bahwa di antara bentuk ziyaratus thiqah kata Ibnu Katsir adalah di mana seorang perawi meriwayatkan secara mursal, ya, dan sebagian lain meriwayatkan secara mausul, yakni disebutkan sahabatnya. Maka ini masuk dalam kategori ziyaratus thiqah. Di sini Ibnu Salah mengatakan berbeda, ya.
Di sini Ibnu Salam mengatakan berbeda antara apa khilaf apa namanya ada perbedaan antara khilaf dalam al-wasli wal irsal dengan qabul ziyaratul thiqah. Naam. Dan yang benarnya ini sama saja ya. Sama saja. Bahwa khilaf antara al-wasl wal irsal ini masuk dalam kategori ziyaratul thiqah. Baik. Sekarang kita bacakan kalam dari Syekh Ahmad Syakir rahimahullahu taala. Ya, di Hamish nomor 1. Kata beliau, "Hadza babun daqiqun min abwabit ta'arudi wat tarjihi bainal adillah." وهو من البحوث الهامة عند المحدثين والفقهاء والأصوليين. Kata beliau, ini adalah bab yang detail, bab yang apa? Dakiq ya, dalam pembahasan ta'arud dan at-tarjih bainal adillah. Ya, at-tarjih bainal adillah. Dan ini tentunya mempengaruhi. Misalnya terjadi khilaf antara al-wasl wal irsal, yang mana yang sahih? Ya. Kita katakan kalau yang rajih adalah al-irsal, maka otomatis yang tidak berhujjah dengan mursal menolaknya dan tidak akan berhujjah dengannya. Tidak akan berhujjah dengannya. Sementara kalau kita rajihkan yang wasal, ya berarti tidak ada masalah. Itu illat yang la yadur. Naam, illat ghairu qadiha. Demikian pula ziyaratul thiqah tadi, tambahan minal muslimin. Ya, dengan yang tidak menambah. Kemudian tambahan wa turbatuha dengan yang tidak menambah. Maka ini perbedaan melahirkan hukum. Apakah boleh bertayamum dengan pasir misalnya, bertayamum dengan apa kapur? Ya, bagi yang mensahihkan riwayatnya mengatakan tidak boleh. Tayamum hanya pakai turbah, tanah saja. Jelas sampai sini ya. Nah, maka ini salah satu bab yang dakik dalam abwab at-ta'arud wa tarjih bainal adillah. Dan ini termasuk pembahasan-pembahasan yang penting di kalangan muhaddisin, al-fuqaha wal usuliyin. Iya, walaupun tentunya cakupan mereka berbeda. Kepentingan muhaddisin dalam pembahasan ziyaratus siqah, ya, kepentingannya adalah makbul atau mardud. Yaitu apakah syah dinisbatkan kepada Nabi SAW atau tidak. Kan begitu. Sementara kepentingannya fuqaha wal usulin adalah dari sisi berhujjah tentunya. Dari sisi berhujjah. Apakah diambil faedah, ya, hukum darinya, dipetik faedah hukum darinya atau tidak. Kata beliau, faida rawad al-adlu siqatu haditha wa zada fihi ziyadatan lam yarwiha ghayruhu min al-uduli alladhina rawau nafs al-hadith aw rawahu siqatu al-adlu nafsuhu marratan naqisan wa marratan zaida fal qawlu sahihu anna ziyadata maqbulah. Di sini Ibnu Katsir rahimahullah membawakan pendapat jumhur, ya, pendapat jumhur. Kata beliau, kalau ada seorang rawi yang adil lagi siqah meriwayatkan satu hadis, lantas dia menambahkan tambahan yang tidak diriwayatkan oleh rawi siqah lainnya, ya, di mana mereka semua sama-sama meriwayatkan hadis yang sama, matan yang sama, cuman salah seorang di antara siqah itu ada yang menambahkan tambahan yang tidak ditambahkan oleh siqah yang lain. Dikatakan aw rawahu siqatul adlu nafsu, atau dianya sendiri menyelisih dirinya sendiri. Bagaimana maksudnya dirinya menyelisih dirinya sendiri? Kadang di satu riwayat dia meriwayatkan secara naqis wa marratan zaidan. Di riwayat lain dia meriwayatkannya dengan tambahan. Misalnya ada 5 orang murid yang meriwayatkan darinya. Iya, 5 orang murid yang meriwayatkan darinya. 3 orang meriwayatkan darinya pakai tambahan. 2 orang meriwayatkan darinya juga tidak pakai tambahan. Ini kan juga apa? Khilaf. Walaupun khilafnya hanya melibatkan dirinya seorang. Kalau tadi kan satu orang thiqah misalnya menambah, yang lainnya tidak menambah. Khilaf antara thiqah. Itu dianggap ziyaratul thiqah. Kata Syekh Ahmad Syakir, termasuk dalam pembahasan ziyaratul thiqah ketika dirinya sendiri yang khilaf. Yani murid-muridnya khilaf dalam menukil riwayat dari dirinya. Kadang misalnya tadi 5 orang murid, 3 orang murid meriwayatkan dari dia pakai ziyadah, pakai tambahan itu, dan 2 orang murid meriwayatkan darinya tidak pakai ziyadah. Maka ini kata beliau termasuk pembahasan ziyaratul as-siqah, walaupun khilafnya terjadi pada dirinya sendiri, yakni pada murid-muridnya maksudnya. Maka kata beliau, ketika terjadi seperti ini, fal qawlu sahihur rajih anna ziyadata maqbulah. Pendapat yang sahih lagi rajih dalam pembahasan, kata beliau, kata Syekh Ahmad Syakir, adalah ziyadahnya diterima secara mutlak. Ya. Ziyadahnya diterima secara mutlak. Ya.
Apa maksudnya secara mutlak? Beliau tidak memandang siapa yang paling abad dan siapa yang paling banyak. Walaupun lebih banyak yang tidak menambah, sementara hanya satu orang yang menambah, selama yang satu orang yang menambah ini siqat, maka diterima tambahannya. Ya. Demikian pula walaupun tiga orang muridnya tidak menambah, dan dua orang muridnya menambah, yang menambah lebih sedikit, tetap diterima. Ini maksudnya di sini. Jadi bagaimanapun kondisinya, selama yang menambah itu siqat, maka ziyadahnya makbulah. Sawa'un awqa'at mimman rawahu naqisan am min ghairihi. Wasawa'un ata'allaqa biha hukmun syar'iyyun am la. Wasawa'un ghayyaratil hukma tsabita am la. Wasawa'un awjabat naqdha ahkamin tasbutu sabatat bi khabarin laysat hiya fihi am la. Ya, secara mutlak pokoknya. Ya, secara mutlak. Baik. Kata beliau, wa hadha huwa madhhabul jumhur min al-fuqaha wal muhaddisin. Ini adalah madhab jumhur al-fuqaha wal muhaddisin. Nah, dan seperti kita sudah sebutkan bahwa talibul ilmi al-mubtadi'in, talabatul ilmi al-mubtadi'in, ya, pemula, ya, hendaknya mereka memilih salah satu madhab dalam mengamalkan untuk beramal dalam ziyaratul thiqah ini. Jangan dia beramal dengan qara'in dulu karena dia belum memiliki malakah dalam dirinya. Maka yang paling aula bagi seorang mubtadi'un, pemula adalah apa? Dia memilih pendapat jumhur. Yani ketika dia memeriksa hadis, dia baca-baca keterangan para ulama, ya, seraya sambil membentuk malakah dalam dirinya, dia mengamalkan dari sisi tatbik pendapatnya jumhur. Yani di mana saja dia mendapatkan ziyaratul thiqah diterima. Di mana saja dia mendapatkan ziyaratul thiqah diterima. Itu dulu langkah awal belajar. Sampai terbentuk malakah dalam dirinya, sudah pandai memahami qara'in, barulah kemudian dia mentarjih. Barulah kemudian dia mentarjih. Namun yang lebih selamat tentunya dalam untuk pemula adalah mengamalkan pendapat jumhur dalam hal ini, yaitu diterimanya ziyadatul thiqah secara mutlak. Dan ini merupakan pendapat Ibnu Salah, juga pendapat yang dirajihkan oleh Khatib Al-Baghdadi sebelumnya, dan Ibnu Salah menghikayatkan pendapat ini dari Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, qad aqada al-imamul hujjatu Abu Muhammad Ali ibn Hazm fi hadhihi al-mas'alati faslan hamman bil adillati ad-daqiqati fi kitabihi al-ahkam fil usul wa mimma qala fihi. Naam. Ibn Hazm rahimahullahu taala sudah membuat satu fasal khusus berkenaan dengan masalah ini, ya. Berkenaan dengan adillati ad-daqiqah. Afwan, di mana beliau membawakan dalil-dalil yang daqiq dalam masalah ini. Di mana beliau berkata dalam al-ahkam fil usul, wa idza rawal adlu ziyadatan ala ma rawa ghairuhu fa sawa'un farada biha aw syarakahu fiha ghairuhu misluhu aw dunahu aw fawqahu fal akhdhu bi tilka ziyadati fardun. Kata beliau, kalau seorang rawi yang siqah meriwayatkan tambahan yang tidak ditambahkan oleh perawi lainnya, baik dia tafarrud dengan hadis tersebut atau ada yang mendukungnya, di mana yang mendukungnya ini selevel dengan dirinya, audunahu atau derajatnya di bawahnya, aufaukahu atau yang mendukung ini derajatnya lebih kuat dibandingkan dirinya. Bagaimanapun keadaannya, fal akhdhu bitilka ziyadati fardun, wajib untuk mengambil tambahan tersebut, menerima tambahan tersebut. Wa man khalafana fi dzalika fa innahu yatanaqadu aqbaha tanaqud. Dan siapa yang menyelisihi kami dalam permasalahan ini, maka dia telah terjatuh dalam tanaqud yang sangat parah. Ya, ini salah satu apa namanya hal yang terkenal dari Ibnu Hazm rahimahullah adalah apa, kuatnya ibarat, dan walaupun kadang sampai kelewat, ya, apa namanya, bahasanya agak terlalu melewati, ya, melampaui. Nah, fa ya'khudhu bi haditsin rawahu wahidun wa yudhifu ila dhahiril Qur'an alladhi naqalahu ahlud dunya kulluhum aw yukhassisuhu bihi وهم بلا شك اكثر من رواة الخبر الذي زاد عليهم حكما اخر لم يروه غيره. Ya, yakni maksudnya kenapa terjadi tanaqud? Karena orang yang menyelisihi kami ini, dia kalau dia mendapati tafarruz thiqah, dia terima. Ya, dia terima. Fa ya'khudhu bi haditsin rawahu wahid. Kalau dia mendapati hadis yang tafarruz thiqah, dia terima. Tapi kenapa sekarang ketika si thiqah tafarruz dengan suatu tambahan, dia menolaknya? Ini tanaqud maksudnya. Wa fi hadha at-tanaqud min al-qubhi ma la yastajizuhu dhu fahmin wa dhu wara'.
Nah, dan ini tanakut yang buruk yang tidak dibolehkan oleh dhu fahmin wa dhu wara'. Dan sebenarnya apa yang disebutkan di sini oleh Ibnu Hazm rahimahullah alaysa bilazim, dikatakan bahwa tanakut itu tidak lazim, bukan kelaziman. Karena sudah kita tambi dari awal, beda antara tafarrud thiqah dengan apa? Ziyaratu thiqah. Beda. Jelas sampai sini? Ketika thiqah tafarrud, tidak ada yang meriwayatkan hadis itu kecuali dirinya dan dia thiqah, diterima, betul. Tapi iskalnya sekarang adalah bukan cuma dia yang meriwayatkan hadis itu, ada banyak orang yang bersamanya meriwayatkan. Ada beberapa orang yang meriwayatkan hadis itu bersama dengan dirinya, tapi tidak ada yang menambah lafaz itu kecuali dirinya. Ini kan tidak bisa dikiaskan dengan tafarrud thiqah, beda tentunya. Di tafarrud thiqah dia tidak menyelisih siapa-siapa. Tidak ada bahan timbangan untuk menyatakan dia salah atau benar. Tatkala dia thiqah, ya kita katakan dia benar. Tapi di sini ada penimbangnya. Jelas ya, yaitu apa? Rawi thiqat yang lain yang tidak menambah. Maka wajar dipertanyakan, ini kamu ngapain nambah sendiri yang lainnya tidak ada yang menambah tambahan itu? Ya. Maka apa yang dikatakan di sini oleh Ibnu Hazm rahimahullah, bahwa orang yang menerima tafarrud thiqah tapi menolak ziyaratus thiqah, ini tanakut, ini laisa bilazim. Ya, tidak mesti seperti yang dikatakan oleh Ibnu Hazm tanakut. Kenapa? Karena memang tidak ada kelazimannya di situ. Jelas sampai sini ya. Summa qala wala farqa baina an yarwi ar-rawi baina an yarwi ar-rawi al-adlu haditha fala yarwihi ahadun ghayruhu aw yarwihi ghayruhu mursalan aw yarwihi du'afa wa baina an yarwi ar-rawi al-adlu lafdhatan zaida lam yarwiha ghayruhu min ruwatil hadis wa kullu dhalika sawa'un wajibun qabuluhu. Ya, kita katakan lah ini tidak sama, tidak sama. Kata Ibnu Hazm, sawa antara orang yang, kata beliau, la farqa, tidak ada bedanya antara seorang rawi yang thiqah tafarrud dengan sebuah hadis, fala yarwihi ahadun ghairuhu, tidak ada yang meriwayatkan selain dia, ya, atau ada yang meriwayatkan selainnya tapi secara mursal, atau ada yang meriwayatkan selain dia dari tapi dhaif, ya, intinya dia tafarrud thiqah. Itu tidak ada bedanya dengan apa? Wa baina an yarwi ar-rawi al-adlu lafdatan zaida lam yarwiha ghairuhu min ruwat. Tidak ada bedanya dengan ketika rawi thiqah tadi menambahkan satu lafaz yang tidak ditambahkan oleh perawi lainnya. Wa kullu dhalika sawa, ya, wajibun qabuluhu. Kita katakan tidak sawa, laisa bisawa. Enggak sama tentunya antara tafarrud dengan apa? Dengan ziyadah. Karena ziyadah jelas-jelas ada orang yang dia selisihi. Ada orang yang dia selisihi. Sementara ketika tafarrud tidak ada lawannya. Ketika tidak ada lawannya, kita tidak punya qarinah untuk menyalahkan dia, apalagi dia thiqah. Rawi thiqah asal hadisnya diterima. Ketika thiqah tafarrud maka diterima. Tidak ada alasan kita untuk meragukan. Tapi di sini masalahnya dia thiqah, taib dia thiqah, tapi yang rawi yang lain juga thiqah. Di mana rawi yang lain tidak ada yang menambahkan lafaz itu, cuma dia sendiri yang menambahkan. Maka di sini memberikan kepada kita raibah, keraguan. Benar enggak ini tambahan ini? Kalau dia thiqah, oke dia thiqah, tapi kan yang lainnya juga thiqah yang tidak menambah. Kenapa thiqah yang lain yang tidak menambah? Jelas sampai sini? Maka tidak bisa dikiaskan, tidak bisa disamakan antara ziyarat al-thiqah kemudian dikiaskan kepada apa? Tafarrud al-thiqah. Wallahu alam bisawab. Kata beliau di sini, wa kullu dhalika sawa'un wajibun qabuluhu bil burhani alladhi qaddamnahu fi wujubi qabuli khabaril wahid al-adil al-hafid. Kita katakan ini laisa bilazim. Dan dalil yang beliau gunakan ini kurang pas. Ya, karena berbeda antara dua kasus ini. Berbeda antara tafarrud dengan mukhalafah. Jelas sampai sini? Masih lanjutan Ibnu Hazm, wa hadhihi ziyadatu wa hadzal isnadu huma khabaron wahidun adlin hafid. Khabaru wahidin adlin hafid. Fa fardun qabuluhu lahuma wa la nubali rawa mithla dhalika ghairuhu allam yarwihi siwahu. Ini masih ya beliau sebutkan. Yani baik yang lafaz tambahan maupun matan yang berdiri sendiri yang si rawi tafarrud dengannya, ini keduanya sama, dua-duanya fardun diterima, fardun qabuluhu, dan kita tidak memperdulikan, tidak menoleh apakah ada rawi lain yang menambahkan lafaz itu atau tidak. Ya, kita katakan harus diperhatikan apakah ada yang menambah atau tidak ada yang menambah, ini harus diperhatikan karena ini bisa menjadi qarinah yang auqa'at lana ar-raibah, kan begitu, bisa menanamkan keraguan pada diri seorang. Bayangkan kalau 30 orang, satu orang menambah, masa ini tidak memberikan raibah pada diri seorang? Iya kan? Ya, pasti memberikan raibah. Kata beliau, "Wa man khalafana faqad dakhala fi babi tarki qabuli khabaril wahid wa lahika biman ata dhalika minal mu'tazilah wa tanaqaba fi madhhabi." Inilah dia ibarat yang terlalu keras dari Ibnu Hazm rahimahullahu taala.
dan siapa yang menyelisih kami dalam hal ini, maka dia telah masuk dalam bab meninggalkan tidak menerima khabar wahid. Ya, ini sekali lagi beliau mengilzam sesuatu yang laisa bilazim. Ya. Ketika seorang menolak ziyaratul thiqah, tidak melazimkan dia menolak apa tafarrud thiqah, menolak khabar wahid, enggak. Karena di sini dia bukan khabar wahid. Di sini mereka ramai-ramai meriwayatkan matan tersebut, cuman dia sendiri menambahkan tambahan yang dia tidak diriwayatkan oleh yang lain. Maka asal hadisnya bukan hadis gharib. Jelas sampai sini? Maka mengatakan bahwa yang menyelisih beliau dalam hal ini itu sama seperti meninggalkan khabar wahid, ini apa namanya murni dia, murni tahakkum, ya. Nah, kemudian dikatakan dan dia lahika, dia mengikuti pendapatnya Mu'tazilah dan tanaqaba fi madhhabihi. Wan firadul adli bil lafdzati kan firadihi bil haditsi kullihi wala farq. Dan tafarrudnya seorang rawi yang adil dengan satu lafaz sama hukumnya dengan kalau dia tafarrud dengan satu hadis full. Nah, kita katakan ini tidak sama, wallahu alam. Ya, ini yang rajih walaupun pendapat Ibnu Hazm apa yang ditakrir oleh beliau di sini merupakan pendapat jumhur ulama dan sangat layak untuk diamalkan sebenarnya. Cuman yang kita kritisi di sini adalah istidlalnya Ibnu Hazm rahimahullahu taala. Ya. Sebenarnya kalau kita mau beristidlal dengan untuk jumhur, ya pendapat jumhur istidlalnya adalah alladzi ya'lam hujja 'ala man lam ya'lam, itu masih bisa diterima. Ya. Adapun mengkiaskan khabarul wahid apa ziyaratul thiqah kepada khabarul wahid kepada tafarrud thiqah, ini wadih akan perbedaannya tentunya. Nampak jelas perbedaannya. Yang satunya tidak ada pembandingnya, satunya ada pembandingnya. Satunya kita tidak punya alasan menolak, satunya ada sesuatu, ada qara'in yang memberikan ribah, keraguan kepada kita untuk menerimanya. Jelas sampai sini ya. Maka dalil yang digunakan oleh para ulama, dan ini juga sudah disinggung di Dhawabit Jarh wa Ta'dil, ya, sudah disebutkan bahwa dalil jumhur yang menerima ziyaratul thiqah adalah apa? Alladzi ya'lam hujja 'ala man lam ya'lam. Ya, yang menetap al-musbit muqaddam 'alan-nafi, itu dalilnya. Ya, itu lebih aula untuk dijadikan dalil dibandingkan mengkiaskannya dengan khabarul wahid, kemudian melazimkan lawazim yang beliau sebutkan semua tadi, ini laisa bilazim. Nah. Kemudian masih dalam ini kembali kepada ucapannya Syekh Ahmad Syakir, ya. 6. Summa inna fil mas'alati aqwalan ukhra kathirah dzakarha Suyuti fi at-tadrib tafsilan wa la nara li syai'in minha dalilan yurkanu ilaihi wal haqqu ma qulnahu walhamdulillah. Kata Syekh Ahmad Syakir, dalam permasalahan ini ada aqwal yang lain, ada banyak aqwal yang lain disebutkan oleh Suyuti dalam Tadribur Rawi secara mufassalan, dan kami tidak melihat ada satupun pendapat yang memiliki dalil yang bisa kita yurkanu ilaihi, yang bisa condong kepadanya. Wal haqqu ma qulna, dan yang benar adalah apa yang kami katakan, yang merupakan pendapat jumhur bahwasanya apa qabul ziyaratul thiqah maqbulah. Qala rahimahullah, na'am qad yatabayyanu lin nadhiril muhaqqiqi min al adillati wal qara'inil qawiyyah anna ziyaratan allati zadaha ar-rawi as-thiqatu ziyadatan syadzatan akhfa fihi fa hadha lahu hukmuhu wa huwa minan nadir alladhi la tubna alaihi alqawaid. Nah, ini ucapan yang bagus dari Syekh Ahmad Syakir. Kata beliau, betul, memang betul bahwa terkadang an-nadhir, ya al-muhaqqiq, orang yang meneliti ini, terkadang dia memiliki dalil-dalil tambahan, memiliki qara'in yang sangat kuat, ya, yang menunjukkan bahwa ziyadah itu, ziyaratul thiqah itu syadzah. Ya. Kata beliau, kalau memang demikian keadaannya, maka fahadza lahu hukmuhu. Ini apa namanya? Punya hukum tersendiri, yakni dikecualikan dari apa? Dari ziyaratul thiqah yang dibahas di sini. Wa huwa minan nadir, dan ini kasusnya jarang, kata beliau, sehingga tidak bisa dibangun di atas kaidah. Nah, ini penting sekali. Bahwasanya apa? Bagi seorang talabatul ilm, penting bagi dia untuk beramal dengan kaidah. Dalam masalah yang banyak khilaf semacam ini, penting bagi dia berpegang dengan salah satu kaidah yang dia amalkan pada setiap keadaan, sampai terbentuk pada dirinya malakah untuk melihat qara'in dan adillah. Dan tentunya kalau kita mau memilih suatu pendapat dalam khilaf, yang paling aula adalah memilih pendapat jumhur, yaitu qabul ziyaratul thiqah mutlaqan. Iya. Jelas ya? Sampai dia bisa menjadi an-nadhir al-muhaqqiq yang bisa melihat qara'in untuk merujihkan bahwa ternyata ziyadahnya ini syadzah. Iya. Barulah dia melakukan itu. Wa illa sebelum itu dia lebih aman beramal dengan pendapat jumhur, yakni qabulu ziyarati thiqati mutlaqan. Qabulu ziyarati thiqah mutlaqan. Jelas ya? Wallahu ta'ala alam
bisawab. Nah, ini selesai pembahasan berkenaan dengan ziyaratus tsiqah. Nah, summa qala rahimahullahu taala annahu tsamin asyar, jenis hadis yang ke-18, ma'rifatul mu'allali minal hadis. Ma'rifatul mu'allal minal hadis. Taib. Qala rahimahullahu taala wa huwa fannun khafiyyun ala katsirin min ulama'il hadis hatta qala ba'du huffadhihim ma'rifatuna bihadzal bihadza kahanatun 'indal jahil. Ya. Ini disebutkan dari ucapan Ali bin al-Madini rahimahullahu taala. Kata beliau tentang masalah mu'allal ini, ini adalah salah satu fan yang khafi, yang apa namanya, jarang diketahui oleh banyak ulama. Ya. Jarang diketahui oleh banyak ulama. Yani musnid yang punya sanad periwayatan banyak. Banyak. Ya, banyak jumlahnya kalau dikatakan musnid. Tapi kalau muhaddis, sedikit. Tidak semua musnid itu muhaddis. Ya kan? Nah, dari semua muhaddis, tidak semuanya pakar ilal. Ya, muhaddis itu jumlahnya lebih sedikit. Nah, pakar ilal lebih sedikit lagi dibandingkan muhaddis. Ya. Yang pakar dalam ilmu, ilmu ilal. Terhitung pakai jari para ulama. Ya, muhaddisin, imam, a'immah. Minaimatil muhaddisin, terhitung pakai jari di antara mereka yang memahami ilmu ilal ini. Sampai-sampai sebagian hufaz mereka, yakni Ali bin al-Madini berkata, pengetahuan kami terhadap ilmu ilalul hadis ini bagaikan perdukunan di mata orang jahil. Ya. Ya kan, dia cuma lihat, dia cuma dengarkan sanadnya, dengarkan matanya, dia langsung mengatakan ini hadis bermasalah. Ya. Apa buktinya, apa dalilnya? Pokoknya silakan kamu cek sendiri. Setelah dicek sendiri ternyata betul. Dari mana kamu tahu? Ya pokoknya dari pengalaman kan begitu. Ya. Orang-orang menganggapnya seperti perdukunan dalam orang-orang jahil menganggapnya seperti perdukunan. Ya. Yani bahwa ilmu ini hanya diketahui oleh segelintir orang. Segelintir orang. Taib. Kata beliau rahimahullahu taala wa inna ma yahtadi ila tahqiqi hadzal fannil jahabizatun nuqadu minhum. Yang bisa ya sampai kepada tahqiq, mentahqiq bidang ini, bidang ilalul hadis ini hanyalah al-jahabizah, jihbiz, para pakar nuqad dalam apa di antara mereka. Tidak semua muhaddis bisa melakukan ini. Ya. Yumayyizuna baina sahihil hadithi wa saqimihi wa mu'wajihi wa mustaqimihi. Kama yumayyizu sayrafiyu al-basiru bisina'atihi bainal jiyadi wal-zuyuf wal-denanir wal-fulus. Ya. Dimana al-jahabiza ini, nuqad, mereka mampu membedakan antara hadis sahih dengan yang tidak sahih, ya, yang bengkok dengan yang lurus, ya, yakni yang baik, yang makbul dan yang mardud, ya, sebagaimana as-sayrafi bisa membedakan as-sayrafil basir, ya, al-basiru bisana atihi, yang mahir dalam bidang as-sarf, yakni tukar uang dengan uang, ya, sarf, sayrafi nisbatnya, ya, dia bisa membedakan mana apa dinar yang baik, yang bagus, sama dinar yang sudah tidak bagus, ya, mana dinar, mana fulus, mana dinar, mana fulus, dia sudah bisa bedakan. Fakama la yatamara hadza fakadzalika yaqta'u dzaka bima dzakarnahu. Iya, maka sebagaimana apa sayrafi tidak ragu-ragu ketika dia membedakan ini dengan itu, maka demikian pula apa muhaddisin ya yaqta'u dzaka, dia juga bisa memastikan bahwa ini hadis sahih, ini tidak sahih, ya, bima dzakarnahu. Nah, wa minhum man yadhun wa minhum man yaqif bihasabi maratibi ulumihim wa hidqihim wa tilaihim ala turuqil hadis wa dzauqihim halawata ibaratir rasul sallallahu alaihi wasallam allati la yushbihuha ghairuha min alfadhil nas. Masyaallah. Kata beliau di antara ulama ada yang hanya sekedar menduga saja ini sahih, ini dhaif, dugaan. Wa minhum man yaqif, di antara mereka ada yang tawakuf. Ya, ini semua, dan di antara mereka ada yang memutuskan dengan keyakinan bahwa ini ada ilat padanya, ada cacat padanya dan seterusnya. Dan perbedaan di antara ulama ini bihasabi, disesuaikan dengan
tingkatan ilmu mereka, kecerdasan mereka, dan luasnya itila pengetahuan mereka terhadap jalan-jalan hadis. Ya, dan yang lebih penting, ini lebih penting, zauqihim, mereka mampu merasakan manisnya ibarat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak sama seperti apa lafaz manusia pada umumnya. Yakni para ulama yang berpuluh-puluh tahun mereka bergelut mempelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sudah kenal betul karakteristik hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kapan dia dengar suatu ucapan, dia belum lagi mendengar sanadnya misalnya, atau sekedar mendengar sanad dengan matannya, baru mendengar sudah ada lain-lain apa namanya perasaannya. Ada bilang ini bukan hadis Nabawi. Ya, kayak kalau kita punya sahabat akrab ya. Kita misalnya punya sahabat akrab berpuluh-puluh tahun ya. Misalnya kita bergaul dengan dia, ngobrol dengan dia dan seterusnya sampai kita kenal betul, kita kenal wataknya dia. Kita kenal cara dia berpikir, kita kenal gaya bicaranya. Kita kenal gaya bicaranya. Bahkan kita tahu gaya dia, kalau dia menulis dia menggunakan kata-kata apa. Ya. Maka suatu ketika kalau kita mendapati tulisan, ya, terus ada yang mengatakan ini tulisan teman kamu, kita mengatakan enggak, tulisan teman saya enggak kayak gini modelnya. Ya. Jelas sampai sini? Atau misalnya disampaikan kepada kita bahwa si Fulan ngomongnya seperti ini. Huruf per hurufnya seperti ini. Terus kita katakan enggak, ini bukan ucapan teman saya. Teman saya enggak ngomongnya enggak kayak gini. Ini dia kalau mau mengungkapkan ini enggak begitu cara ngomongnya. Saya kenal baik dia. Kenapa? Karena dia punya mumarasah dan itila terhadap ucapan kawannya. Kawan saya kalau ngomong ini kata ini yang dipilih, begini intonasinya, begini, dia tahu semuanya. Maka demikian pula para ulama karena berkecimpung bertahun-tahun bahkan berpuluh-puluh tahun dengan hadis Nabawi, mereka tahu betul karakteristik sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kapan ada sampai ke telinga mereka satu hadis yang aneh bagi mereka, ini enggak seperti ini hadisnya Nabi, sabda beliau enggak seperti ini modelnya, mereka langsung mengatakan ini tidak benar, la aslahu, la yasih dan semacamnya, bahkan sebelum mereka memeriksa jalan-jalannya. Iya, bahkan sebelum mereka memeriksa jalan-jalannya. Kenapa? Ada malakah, ada zauq terhadap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, fa minal ahadisil marwiyati ma alaihi anwarun nubuwah. Jelas ya, hadis-hadis yang diriwayatkan itu padanya ada cahaya kenabian yang bisa dilihat oleh orang yang terbiasa membacanya, sudah terbiasa bergelut dengannya. Ya, wa minha ma waqa fihi taghyiru lafdhin aw ziyaratun batilah aw mujazafah aw nahwu dhalik. Di antaranya ada yang terjadi perubahan lafaz padanya, atau ada yang ditambahkan dengan tambahan yang batilah, atau ada mujazafah, khurafat dan semacamnya. Yudriku hal basiru min ahli hadhihi sinah, yang mana orang yang pakar di bidang ini bisa mengetahuinya. Ya, bisa mengetahuinya. Jelas ya? Taib, ini apa? Al-Mu'allal. Jadi, beliau mengatakan di sini bahwa seorang alim, al-jihabidah, mengetahui illat dalam hadis, itu bisa dengan sekedar mendengarkan matanya toh, hatta walaupun dia belum memeriksa sanadnya. Kenapa tadi? Karena penguasaan mereka hafal betul karakteristik sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tahu betul bagaimana kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sehingga kapan ada orang, ya, ada orang mengucapkan, membuat kalimat-kalimat hikmah, kalimat-kalimat yang indah kemudian dipasangi sanad, ya, dia akan tahu ini hadis palsu. Kenapa? Enggak begini modelnya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berbeda dengan ucapan al-hukama, ucapan orang ahli hikmah sekalipun. Ada perbedaannya. Dan nur cahaya pada hadis Nabawi bisa dilihat oleh al-jahabidha ini, para ulama pakar ulama pakar ilal dalam masalah ini. Jelas ya? Jadi kadang illat dalam hadis itu bisa dilihat melalui matannya. Wa qad yakunu ta'lilu mustafadan min al-isnad. Ya. Dan bisa juga melalui sanad. Bisa juga melalui sanad. Sanad yang berulang-ulang lewat di depan mata mereka, ya, mereka sudah hafal mati jalur-jalurnya. Mereka mengatakan untuk hadis Basrah ini nih, semua ulama apa hadis-hadis yang berputar di kota Basrah ini sanad utamanya. Ya, ya, hadis yang berputar di Madinah ini sanad utamanya. Yang berputar di sini di Yaman ini sanad utamanya. Kapan ada orang membawakan suatu hadis dengan sanad Basrah yang tidak mereka kenali, sudah mereka katakan ini tidak benar. Tidak perlu mereka periksa apa lebih lanjut. Ini sanad ini Basrah dan tidak ada yang seperti ini modelnya. Kenapa? Mereka tahu semua, mereka hafal.
Dia setiap jalan sanad mereka hafal. Ya, si Fulan punya 100 orang guru, dihafalkan 100, jalur 100 orang guru ini, dihafalkan. Sehingga kapan ada yang macam-macam menambahkan dalam sanad, dia tahu ini tidak benar. Atau dia menambahkan sanad ini digabungkan dengan sanad ini, dia akan tahu ini tidak benar. Enggak begitu jenis sanadnya. Mereka tahu. Kenapa? Semuanya muncul karena banyaknya mumarosa, banyaknya ittila' mereka terhadap sanad-sanad dari berbagai macam penjuru negeri. Iya. Jadi ini ilmu mereka terbentuk dari kebiasaan, dari mumarosa. Ya. Terhadap hadis nabawi, ya baik matan maupun sanadnya. Wa bastu amsalati dzalika yatulu jiddan wa inna ma yadhharu bil amal. Dan memaparkan contoh-contoh masalah ini, yakni contoh-contoh bagaimana para ulama menilai ini hadis dhaif, ini hadis munkar, ini hadis palsu, hanya dengan mendengarkan matannya atau hanya dengan melihat sekilas sanadnya, contoh-contohnya sangat banyak. Ya, wa inna ma yadhharu bil amal. Dan itu hanya bisa nampak dengan amalan. Iya. Jelas ya? Maksudnya wa inna ma yadhharu illah. Iya, baru apa? Bisa diketahui al-khata, kesalahannya ya dengan bil amal. Taib. Setelah itu beliau rahimahullah ta'ala akan menyebutkan beberapa kitab ilal yang penting untuk dibaca oleh seorang thalib ya, sebagai bekal untuk mengetahui hadis-hadis yang mu'allal. Ala kulli hal, intinya di sini al-mu'allal, hadis al-mu'allal adalah hadis yang di dalam hadis yang zahirnya makbul tapi padanya ada illat yang qadihah. Kata para ulama, al-mu'allal atau illatun qadihah adalah sababun khafiyun ghamidun taqdahu fi sihhatil hadis ma'anna zahirahu as-salamatu minhu. Ini definisi dari illat al-qadihah. Illat al-qadihah adalah sababun khafiyun ghamidun. Dia adalah suatu sebab, suatu penyebab yang khafi, yang terselubung, ghamid, lagi rumit untuk mengetahuinya. Taqdahu fi sihhatil hadis, yang mencacati keabsahan hadis, ma'anna zahirahu as-salamatu minhu, padahal lahiriahnya hadis ini selamat dari illat, tapi sebenarnya ada terselubung dia dan rumit untuk didapatkan. Taib, wallahu ta'ala alam bisawab. Insyaallah ta'ala kita akan tambahkan nanti nah berkenaan dengan masalah mu'allal di sini, dan ada ucapan dari Syekh Ahmad Syakir rahimahullahu ta'ala ya, yang penting berkenaan dengan masalah ilal ini. Ini cukup panjang kalam dari Syekh Ahmad Syakir di sini berkenaan dengan illat-illat, jenis-jenis atau cara-cara untuk mengetahui apa illat suatu riwayat, dan ini sangat penting untuk kita bacakan. Insyaallah taala kita bacakan di pertemuan berikutnya. Wallahu minallah nasallallahu taala yu'allimana mimma yanfa'una wa yanfa'ana bima 'allamana innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.